我哋今日食壽司，呢個係 smoked 三文魚，呢個係魚加咩啊？呢個呢個係文魚同埋嗰啲酸菜、白蘿蔔、酸菜係啊，酸菜。跟住呢個咧，呢個好似三樣都有喎。呢個係有乜嘢啊？呢個有嗰啲雞蛋同埋蝦柳。蟹柳哦，好好食，我哋晏啲可以食啦，好嘢！Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, aku mau berbagi tip cara membungkus sushi. Karena aku hari ini bikin sushi. Lah, tadi soal masak nasinya aku lupa ngerekod ya. Aku punya bahan-bahan, banyak bahan-bahan. Ini caranya untuk dibungkus di dalam sushi. Ayo ikuti aku ya. Ini ada smoked salmon. Ini nasi yang sudah aku masak. Ada ini apa? Cijoy, rumput laut ya. Ini tahu sama ini kepiting yang sudah dipaket. Ini sama ikan apa ya kalau di Indonesia? Kalau di sini manji. Lah ini lobak putih yang sudah dibacem sama ini ketimun yang sudah dibacem. Ya, ayo ikuti gimana caranya aku membungkusnya ya. Nah, kawan-kawan, nah, jangan lupa pakai sarung tangan ya. Terus pakai sarung tangan ya, biar higienis. Pertama kita ambil ini, jangan kebalik ya. Ini yang halus ini nanti yang di luar, ini yang kasar taruh di dalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Caranya jangan ditekan ya, nanti kalau ditekan itu nasinya bisa terlalu padat. Hari ini menunya sushi kawan-kawan ya. Tapi aku kemarin beli lupa nggak beli apa itu namanya ketimun. Biasanya kalau ada ketimunnya tuh enak banget. Tapi ini hari ya seadanya lah. Aku bungkusnya besar-besar biar cepet kenyang. Bismillah, ini dulu ya kawan-kawan ya. Ini manji. Kemudian lobak putih ini sudah dibacem kawan. Ini ketimun yang sudah dibacem juga. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini guys, kan lagi itu ya lockdown ya. Makanya setiap hari tuh harus makan apa ya, begini asik ya. Masak ini nasi yang buat sushi itu berasnya direndam dulu ya 1 jam, soalnya kalau bagus gak kalau direndam itu nasinya bisa biji-biji kayak gini guys, tapi nggak atos. Kalau nggak direndam bisa atos. Ini nanti soalnya aku mau nganteri buat mama,
sama nenek. Jangan salah ya guys ya, gini ya. Berbagi pengalaman guys, kan sekarang itu lagi apa ya? Di luar itu kan dingin ya guys ya. Jadi hawanya itu kepingin makan terus. Jangan ditekan ya guys ya. Kalau ditekan nanti ini susinya terlalu atos. Soalnya kan ini nasinya terlalu apa? Kalau bahasa Kantonisnya tuh seji. Ya terlalu padat. Sekarang ini ya smoked salmon. Smoked salmon itu ikan salmon ya. Ikan salmon yang sudah di setengah matang lah ini. Bukan matang-matang banget soalnya ini kan di apa ya? Harusnya pakai apukat guys, tadi beli apukat itu di supermarket itu nggak ada yang mateng, semuanya masih belum mateng, jadi kan kita nggak bisa pakai ya, nanti pahit ya guys. Perempuan harus pinter masak guys ya, soalnya biar tidak beli terus. Kalau beli itu guys ya nggak terjamin kebersihannya juga sih, kalau aku mikirnya begitu. Kalau masih kayak gini guys, ini ditambah lagi nah nasi biar padat ya, nanti kalau di apa iris kan bisa enggak bolong maksud saya. Gini guys. Nah. Terus kayak lontong ya. Kayak lontong guys. Nah, sekarang jangan lupa ya, yang kasar ini di dalam ya guys, yang halus di luar ya. Sushi itu guys sebetulnya banyak yang bisa dibungkus di dalamnya, yang penting nasinya enak ya guys. Nasinya ini dimasak sama apa ya, oh selesai masak itu cuka nasi, cuka beras ya, cuka beras itu dicampur gula, terus dicampur sama garam, terus ada lagi itu yang buat macam cuka tapi bukan cuka, loe katanya kalau orang Jepang bilangnya gitu guys. Nah ini kepiting guys, kepiting yang sudah di ini telur yang sudah di steam ya guys. Ini aku tadi kan beli paket guys, paket yang sudah matang itu loh guys, di toko Jepang ya. Bismillah. Minggu kemarin guys aku makan itu, beli di luar sushi, tapi nasinya tuh masih atas guys, nggak enak. It's the best. Hari ini aku harus bikin banyak guys, soalnya itu dibawa ke rumah mama juga. Di sini tuh lockdown, tidak boleh keluar makan. Biasanya kalau hari Sabtu Minggu tuh makan di luar guys, tapi sekarang apa daya lah, demi kebaikan kita semua ya guys ya. Semoga kalian juga baik-baik saja.
tadi yang belum dibungkus, guys. Insyaallah enak guys ini nanti. Soalnya asinnya sama manisnya itu pas banget sama itu cuka beras ya guys. Cuka beras yang made in Jepang. Kalau kasih kalian suka itu sosis bisa ditaruh di dalamnya, tapi sosis itu dicampur itu guys, dicampur sama timun, mentimun sama itu loh guys, telurnya yang digoreng itu yang enak. Kalau beli di luar tuh mahal guys, cuma isi mentimun sama telur itu aja sudah mahal. Enak bikin sendiri lah guys ya. Nah guys, udah dapat 4 aku guys, banyak. Nah kan, udah guys, tinggal motong-motongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys. Guys, ini harus kasih itu ya guys, sedikit air soalnya bisa kelet guys. Campannya harus dikasih itu ya guys, dikasih paus inci, soalnya kalau nggak dikasih paus inci bisa kelet nanti. Ini apa ini, campan apa guys, telenan guys. Soalnya ini masih agak panas guys, jadi ini kalau motong itu agak susah sedikit. Ya, biar agak itu guys. Thank you.
dingin, dingin guys. Sudah setiap hari ngomong bahasa Kantonis, jadi mau ngomong bahasa Indonesia itu kayak gimana, mikir-mikir dulu gitu guys. Ya Allah, astagfirullahaladzim, maaf ya guys, bukannya sombong, karena sudah terbiasa ngomongnya itu. Ini guys tadi yang apa itu? Lobak putih yang sudah dibacem. Selamat makan guys. Terima kasih ya yang sudah menyimak. Bye bye. Terima kasih ya guys. Maaf guys, pakai baju banyak karena di sini dingin.